Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Fia, Pengerusi dan Ali Jatuh Masa Surau, Muslimin dan Muslimat, kita sambung pengajian Tafsir Surah Al-Baqarah. Kita dah selesai sampai ayat yang ketiga. Malam ini kita sambung ayat yang keempat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Muslimin dan Muslimat, ini adalah sambungan kepada ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yang disebut dalam ayat yang kedua, Hudal lil Muttaqin. Quran itu, kitab ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu ayat yang ketiga, keempat dan kelima menerangkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang telah kita baca pada kuliah dua bulan yang lalu, adalah sifat beriman kepada yang baik. Kerana kandungan keimanan kita adalah kepada perkara yang baik. Rukun-rukun iman itu adalah perkara-perkara yang baik. Kemudian lanjutannya adalah ayat yang keempat menerangkan sifat berikutnya. Sifat yang pertama, beriman kepada yang baik. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang Tuhan beri. Jadi ayat yang keempat menyambung sifat yang keempat, iaitulah orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Engkau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca teksnya. Nescaya baru sempurna iman itu kalau percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai iman dan ikutan. Percaya kepada Allah dengan sendirinya pastilah menimbulkan percaya kepada peraturan-peraturan yang diturunkan kepada Rasulullah. Lantaran itu, percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri
percaya kepada wahyu dan percaya juga kepada contoh-contoh yang beliau bawakan dengan sunnahnya, baik kata-katanya atau perbuatannya atau perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Dengan demikian barulah iman yang telah tumbuh tadi terpimpin dengan baik. Maknanya dalam huraian ini Profesor Hamka menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau adalah percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kandungan kitab itu yang merupakan peraturan-peraturan, undang-undang syariat dari Allah. Dan juga percaya kepada Nabi sendiri, yaitu percaya kepada wahyu dan juga contoh yang beliau bawakan dalam sunnah. Sunnah-sunnah Nabi SAW itu adalah menerangkan pula, menghuraikan, menjelaskan wahyu yang telah diturunkan itu. Di antara fungsi sunnah adalah menghuraikan, menjelaskan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sunnah itu termasuklah kata-kata baginda sendiri yang baginda sebut, ataupun perbuatan apa yang baginda buat. Dan yang ketiga adalah perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Yang ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut takrir, perakuan. Maknanya ada benda berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda dia, maknanya baginda dia menunjukkan perkara itu tidak menjadi kesalahan. Sebab kalau benda yang berlaku depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah dari segi agamanya, maka sudah tentu baginda akan menegahnya. Seperti baginda melihat orang lelaki memakai cincin emas, baginda tegur, bahkan baginda cabut cincin itu dan lempar. Jadi itu menunjukkan perkara itu terlarang. Kalau baginda diam, mana benda itu okey. Itu maksud takrir, perakuan. Jadi dengan iman tadi, percaya kepada Quran, percaya kepada sunnah Rasulullah SAW, yang kedua-dua itu disebut sebagai wahyu. Wahyu yang turun kepada baginda dalam bentuk kitab, itulah Al-Quran. Dan kemudian ada lagi yang diberikan kepada baginda selain daripada Al-Quran, iaitu hukum hakam ataupun perkara lain yang tidak termasuk dalam Al-Quran, tapi diberitahu kepada baginda. Kalau ia merupakan kata-kata Allah tetapi baginda sendiri yang mengungkapkannya, menyusun kata-katanya, jadilah ia hadis qudsi. Kalau ilmu itu baginda sendiri yang sebut, maka itu jadilah hadis. Dan semua itu terangkum dalam wahyu. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia berbicara menurut hawa nafsunya, tidak lain ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita dituntut supaya beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau spesifik kepada Al-Quran, maka percaya kepada seluruh Al-Quran itu, kepada surah-surahnya yang ada 114, kepada ayat-ayatnya yang ada 6236. Itu berdasarkan salah satu kaedah kiraannya. Dan percaya kepada setiap kalimah yang ada dalam ayat-ayat tersebut, bahkan percaya kepada setiap huruf. Sebab itulah kita dah bincangkan dulu ketika tafsir ayat yang pertama Alif Lam Mim, adanya huruf-huruf yang di awal pangkal surah itu menunjukkan bahawa Al-Quran ini disusun oleh Allah Ta'ala dengan huruf-huruf Arab. Kita tak boleh ubah satu huruf pun. Ada surah yang dimulakan dengan huruf sependek huruf Nun
satu hurufnya, dan kita tidak mengubahnya huruf menuntut kepada huruf yang lain. Seterusnya adalah beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yakni percaya pula bahawa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbeza pandangan kita kepada Nuh atau Ibrahim, Musa atau Isa dan nabi-nabi yang lain. Semua adalah nabi kita. Lantaran itu pula tidak berbeza pandangan orang mukmin terhadap sesama manusia. Bahkan adalah manusia itu umat yang satu. Dengan demikian, kalau iman kepada Allah telah tumbuh, tidaklah mungkin seorang mukmin itu hanya mementingkan golongan lalu memandang rendah golongan yang lain. Mereka mencari titik-titik pertemuan dengan orang yang berbeza agama dalam satu kepercayaan kepada Allah yang tunggal, tidak berbilang. Dan tidaklah mungkin mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi peraturan hidup tidak mereka ambil dari apa yang diturunkan Allah. Bahkan kitab-kitab suci yang mana pun yang mereka baca, sama ada Taurat ataupun Injil, Upanishad atau Rig Veda, mukmin yang sejati akan bertemu di dalamnya mana yang mereka punya, sebab kebenaran hanya satu. Dengan demikian memancarlah nur atau cahaya daripada iman mereka itu dan mencahayai kepada yang lain. Sebab pegangan mereka adalah pegangan yang pokok, dan sebagai kunci ayat Tuhan berfirman, dan kepada akhirat mereka yakin. Ini ujung ayat keempat tadi. Jadi percaya kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Kalau percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu percaya secara tafsil, secara terperinci. Percaya kepada setiap surah, setiap ayat, setiap huruf, setiap hukum yang ada di dalamnya daripada Allah. Tapi bila percaya kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, yakni kitab-kitab dahulu, percayanya adalah secara umum. Yakni kita percaya bahawa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi-nabi lain yang juga menerima wahyu. Sebahagiannya kita tahu namanya, iaitulah kitab Taurat, Injil, Zabur. Sebahagiannya kita tahu gelarannya, suhuf. Yakni bukan satu set kitab macam Taurat, tapi beberapa lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kerana Quran menyebut suhufi Ibrahim wa Musa. Maknanya selain daripada kitab Taurat, Nabi Musa juga diberikan suhuf. Dan Nabi Ibrahim, kita tidak tahu tentang kitabnya, tapi kita diberitahu ada suhuf Ibrahim. Nabi yang disebut dalam kitab akidah lain mendapat suhuf adalah Nabi Syaif, iaitu selepas Nabi Adam. Tapi secara umumnya, nabi-nabi semua ada kitabnya. Kita baca wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Para nabi ada kitabnya. Cuma sebahagian besarnya kita tidak tahu kitabnya apa. Yang diberitahu tiga tadilah, Taurat, Injil, Zabur. Yang lain suhuf. Kaedah umumnya semua nabi ada kitab, ada wahyu panduan mereka. Contoh diberi Taurat, Injil, Zabur. Lain daripada itu tidak diketahui, tidak diberitahu. Adakah kitab Upanishad atau Rig Veda yang ada pada Hindu, yang disebut dalam tafsir tadi, kitab daripada Allah juga? Wallah alam, kita tak tahu. Tapi dalam huraian tadi, Prof. Hamka menyebut bahawa orang-orang umat-umat dahulu tu yang ada kitabnya, maknanya kalau mereka meneliti kitab mereka dengan betul, mereka akan bertemu dengan kebenaran. Maknanya ada kebenaran yang masih tertinggal dalam kitab itu. Sebab itu ada orang yang mengaji kitab Bible sebagai contoh. Orang Kristian mendalami Bible tapi akhirnya masuk Islam. Sebab dia jumpa benda yang ada dalam kitab itu
sama dengan apa yang dipegang oleh orang Islam. Yang mereka amalkan sebahagian besarnya tidak menepati kitab mereka sendiri. Sebab kata-katanya ahli kitab tidak mengetahui isi kitab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa minhum ulmiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ada di kalangan mereka itu orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengetahui tentang kitab melainkan angan-angan. Ini berbeza dengan orang Islam. Kita dengan Al-Quran, semua orang disuruh belajar, disuruh baca, disuruh mengetahui, memahami maknanya, mentadabur ayat-ayatnya. Tapi dalam agama lain, kadang-kadang kitab itu hanya boleh dibaca oleh golongan tertentu. Bahkan orang bawahan kadang-kadang tak boleh sentuh pun kitab. Kalau dalam Hindu kasta bawah, paria ni tak boleh pegang kitab dia. Yang level kasta atas, rishi, kasta tinggi lah nak pegang kitab. Orang-orang Kristian, mereka jarang baca kitab mereka. Kalau uraian kitab dulu, tafsiran kitab dikuasai oleh kelompok yang rapat golongan gereja. Kawal begitu. Kalau orang dibaca dengan jujur, mereka akan jumpa bahawa kandungan kitab itu berbeza dengan pegangan mereka. Sebagai contoh, pasal aurat. Dalam Bible sebut orang perempuan yang mendedahkan rambutnya, kena kotakkan rambutnya. Mana sebut tutup kepala orang perempuan, tutup rambut. Itu boleh lagi cerita bang. Arab, babi, mereka tidak berpegang dengan kitab. Sebab itu orang yang mendalami pengajian perbandingan agama, mereka bila nak dibandingkan antara Al-Quran sebagai sumber undang-undang, sumber syariat dengan Bible, tak boleh. Dia kena binding dengan majlis gereja. Sebab hukum hakam dalam agama mereka berdasarkan kepada apa yang diputuskan oleh majlis gereja. Barangkali macam majlis fatwa kita lah. Kita punya majlis fatwa dalam Islam ataupun para mufti hanya memberikan fatwa dalam benda yang tak ada dalam Quran dan hadis. Kita pegang hukum Quran, hukum-hukum yang ada dalam hadis. Kalau tak ada ataupun perkara baru, barulah mufti berijtihad ataupun majlis fatwa bersidang. Tapi dalam Kristian tidak. Sebab kalau mereka pegang Bible lain dengan apa yang mereka amalkan. Jadi kita dituntut percaya bahawa kitab Injil itu pernah ada. Kitab Taurat itu telah turun kepada Nabi Musa. Dan isinya panduan dari Tuhan. Tapi kita tidak disuruh mencari mana Taurat itu sekarang yang tulen, mana Injil yang asal. Kita tidak disuruh cari. Pada zaman Nabi SAW, diriwayatkan Sayyidina Umar mendapat beberapa helai lembaran dari kitab Taurat yang orang Yahudi bagi. Bila Nabi SAW melihat Umar bawa lembaran itu, dan sama ada Nabi tahu ataupun diberitahu itu adalah lembaran Taurat, maka Nabi marah dan baginda bersabda kepada Umar, demi Allah, kalau Musa masih hidup sekarang ini, tidak halal baginya melainkan ikut syariat aku. Bukan orang lain, tapi Nabi Musa sendiri yang menerima Taurat daripada Allah Ta'ala. Kalau umurnya panjang sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Musa tak boleh guna syariat daripada Taurat dah. Sebab tempohnya telah tamat. Bukan Taurat itu tidak benar, tetapi tempoh sahnya sudah berakhir.
kerana Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya untuk manusia seluruhnya, membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya. Ada hukum yang sama, ada banyak lagi hukum yang berbeza, maka kena guna Al-Quran. Jadi beriman kepada kitab-kitab dahulu itu adalah beriman secara umum. Pun begitu, sebagaimana disebut tadi, ada terselit juga dalam kitab-kitab mereka itu isyarat tentang kebenaran Islam. Dalam Taurat disebut tentang Nabi yang akhir dan sifat-sifatnya. Orang-orang Yahudi tahu perkara itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka bersungguh untuk menjadi pengikut Nabi yang akhir. Sehinggakan sebahagian daripada orang-orang Yahudi, atau lebih tepat Bani Israel, sama ada daripada zaman Nabi Musa alaihissalam ataupun ada dari zaman selepasnya, yang tinggal ataupun berhijrah dan menetap di Madinah, yang nama lamanya adalah Yathrib. Kerana mereka diberitahu bahawa Nabi yang akhir itu akan bangkit di kawasan yang banyak pokok kurma. Madinah adalah tanah yang paling subur di dunia untuk pokok kurma. Macam kita tahu ada kurma yang paling baik, kurma Ajwa, ada dia punya grade dia pula, sampai kerajaan Saudi patentkan Ajwa yang sebenar adalah yang itu. Jadi mereka sanggup tunggu Nabi yang akhir ni menetap di Madinah, kerana telah diberitahu bahawa Nabi yang akhir itu akan bangkit di situ. Sehingga mereka sebut kepada orang-orang Arab, sebagaimana kita sebut di awal surah ini, tafsir kitab ini dulu, mereka sebut kepada orang Arab, Aus Khazraj, bahawa nanti Nabi yang akhir akan muncul, kami akan menjadi pengikut mereka, memerangi kamu. Tapi bila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka dapati Nabi, sifat-sifat Nabi yang akhir itu ada pada Rasulullah SAW, tetapi mereka dapati Rasulullah bukan bangsa mereka, bukan keturunan Bani Israel, lalu mereka tidak menerima baginda. Padahal mereka telah kenal sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hari ini kalau kita tengok, ada diterangkan dalam setengah video YouTube, seperti yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Didat, bukan sekadar sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat yang bahasa Hebrew, bahkan namanya pun ada, Muhammadin. Ditunjuklah video orang-orang Yahudi yang sembahyang di tembok Burak, di bahagian tepi Masjidil Aqsa tu yang ada tembok. Kita panggil tembok Burak, tapi mereka panggil tembok menangis, the wailing wall, yang dianggap oleh mereka sebagai tinggalan ataupun sisa akhir daripada kuil Nabi Sulaiman pada kepercayaan mereka. Mereka sembahyang menunduk-menunduk, mengangguk-angguk sambil berdiri, itu menyebut Muhammad itu, Muhammad itu dalam bahasa dia. Dan ejaannya pun tak jauh daripada, kalau ditengok bentuk hurufnya itu hampir menyerupai mimha mimdal, sebab bahasa Hebrew ni dekat dengan bahasa Arab. Jadi ada isyarat kebenaran yang ada dalam kitab-kitab itu, sehinggakan dia menjadi sebab sebahagian kecil daripada mereka menjadi Muslim kerana menemui fakta-fakta tersebut.
Dalam Injil ataupun kursi hari ini dipanggil Bible. Bible itu menghimpunkan dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sebahagiannya dianggap Taurat. Sebahagian Perjanjian Baru itu sebahagiannya dianggap Injil. Dihimpunkan kerana Bible ini dia bukan macam Al-Quran. Al-Quran ni ditulis, dibacakan oleh Nabi SAW, disusun oleh para sahabat, dipantau oleh Nabi. Apa yang Allah Ta'ala turunkan sebagai Quran, itulah Quran. Apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, perkara lain tapi tak disebut sebagai Quran, dia jadi hadis kursi ataupun jadi hadis biasa. Tapi Bible dia kumpul semua, apa yang ada pada agama ni dikumpul. Yang dapat daripada umat dahulu dipanggil Perjanjian Lama. Yang dapat pada zaman Nabi Isa dipanggil Perjanjian Baru. Dihimpun segala perkara-perkara agama dalam tu. Dalam Bible pun ada tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ahli kitab kita sebut tadi, bila dia tengok sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ketahui ini Nabi. Macam kita baca kisah bila Abu Talib membawa Nabi SAW ke Syam sampai di Busra. Masa tu baginda masih kecil. Seorang rahib Kristian tengok. Bila dia tengok, dia kenal. Nampak gayanya, budak ni bakal Nabi. Dia tanya kepada Abu Talib, budak ni siapa? Abu Talib dengan selamanya kata, ini anak aku. Tiba-tiba padri tu boleh kata, budak ni sepatutnya mak ayahnya dah meninggal. Barulah Abu Talib mengaku, dia anak saudara aku. Lalu padri itu pesan, bawa dia balik segera. Jangan sampai orang Yahudi jumpa, dia akan bunuh dia. Kenapa? Ya, kalau Yahudi tengok, mereka tengok sifatnya sifat Nabi yang akhir. Tapi mereka tengok bangsanya bukan bangsa mereka, mereka akan bunuh. Sebab mereka dah biasa bunuh Nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Zakaria digergaji dalam pokok, Nabi Yahya disembelih. Nabi Isa cuba nak dibunuh, tapi Allah Ta'ala angkat ke langit. Selain daripada itu, ada 40 orang Nabi lagi dibunuh oleh mereka. Tak puas hati kan Nabi? Bukan apa nama, pulaukan, bukan tinggalkan, bunuh. Jadi memang ada kemungkinan mereka akan bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun telah cuba bunuh Nabi dalam dua peristiwa. Pertama, ketika Nabi telah berhijrah ke Madinah dan Nabi pergi ke perkampungan Yahudi Bani Nadir nak menyelesaikan satu kes bunuh. Mereka plan nak timbakan, nak empapkan Nabi masa Nabi duduk di tepi dinding, tembok, nak bermesyuarat dengan orang Yahudi. Mereka plan nak jatuhkan batu besar daripada atas. Bila Malaikat Jibril bagi tahu, baginda segera bangun dan beredar. Yang kedua, baginda pernah dijemput makan jamuan oleh seorang Yahudi. Rupanya makanan itu diletak racun. Ya? Dan bila makan, Nabi dan beberapa sahabat makan, daging yang Nabi tengah kunyah itu berkata-kata bahawa dia beracun. Lalu Nabi luahkan balik daging itu, baginda terselamat daripada diracun. Dan seorang sahabat dah telan, maka matilah sahabat itu. Yang masak itu ditangkap. Ditanya, kenapa buah racun? Dia kata, kalau betul dia ni Nabi, dia akan tahu makanan itu diracun. Dia punya eksperimen dahsyat. Buah racun test betul tak Nabi? Nabi tak makan racun, tapi seorang sahabat dah meninggal. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak mahu ikut. Itu di antara kandungan yang ada dalam kitab-kitab dahulu. Kitab Hindu pun ada disebut mengandungi khabar tentang Nabi yang akhir. Ada buku yang ditulis oleh pakar tentang kitab Hindu. Kita boleh cari antaranya, ditulis dalam bahasa Inggeris,
Muhammad in the Hindu holy scripture. Muhammad dalam kitab Hindu. Dia cerita pasal konsep yang dipanggil Kalki Avatar. Avatar, kita biasa dengar avatar kan. Dalam Hindu ni dia ada avatar. Avatar ni dianggap penjelmaan Tuhan. Ada 10 penjelmaan. Yang last sekali belum lagi. Bagi mereka belum. Yang last sekali tu dipanggil Kalki Avatar. Kalki Avatar tu sifatnya bapanya namanya hamba Tuhan. Dalam bahasa apa nama? Sanskrit. Bahasa Arab Abdullah. Ibunya perempuan yang aman. Dalam bahasa Arabnya Aminah. Kalki Avatar ni akan berperang menggunakan kuda dan pedang. Maknanya kalau dianggap Kalki Avatar tu belum muncul, tak ada lah. Sebab sekarang orang tak perang guna kuda dan pedang lah. Maknanya dah muncul. Ini antara isyarat yang ada dalam kitab Hindu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa diberiman kepada kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman juga adanya kitab-kitab sebelum itu, tetapi tidaklah secara terperinci tahu bahawa, percaya bahawa ada kitab kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan percaya juga ada kitab yang namanya Taurat, Injil dan Zabur, kerana tiga nama itu disebut dalam Al-Quran. Hujung ayat 4, dan kepada akhirat mereka yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Inilah kunci penyempurna iman, yaitu keyakinan bahawa hidup tidaklah selesai hingga hari ini, melainkan masih ada sambungannya. Sebab itu maka hidup seorang mukmin terus dipenuhi dengan oleh harapan, bukan oleh kemuraman. Terus optimis, tidak pesimis. Seorang mukmin yakin ada hari esok, ada hari akhirat. Kepercayaan kepada hari akhirat mengandungi satu, apa yang kita kerjakan di dunia adalah dengan tanggungjawab yang penuh. Bukan tanggungjawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang selalu melihat kita. Ini kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin. Dan semua setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Kita ada peranan sebagai pemimpin, pengurus pada level-level yang sesuai dengan kita. Ada yang menjadi pemimpin manusia, imam atau raja, sultan, amir, khalifah. Ada yang menjadi ketua keluarga, para lelaki, suami, bapa. Ada yang menguruskan rumah, tangga. Ini orang-orang perempuan yang menjadi isteri. Ada yang menjadi khadam kepada majikannya. Ini mengurus harta tuannya. Dan semua kita adalah pemimpin, penggembala dalam hadis itu. Dan pokoknya adalah semua kita akan disoal. Mas'ulun, bertanggungjawab, ditanggung untuk menjawab. Jawab apa? Jawab soalan yang ditanya oleh Tuhan di akhirat. Allah yang akan tanya manusia. Orang yang beriman akan lebih berwaspada, menjadi amanah, jujur. Sebab dia sedar apa yang dibuat di dunia ini, sama ada dia mengurus harta orang, atau dia menjadi pemimpin, atau dia mengurus keluarga, bukan disoal, diaudit oleh manusia sahaja. Ya, ada urusan kita kat dunia ini diaudit, disoal oleh auditor, oleh pemerintah, oleh majikan. Tapi ada perkara yang manusia tak sempat tengok pun, tetapi kita tidak akan lepas daripada persoalan daripada Allah Ta'ala di akhirat. La yazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'in. Tiada akan bergerak kaki dua anak Adam, kaki manusia tiada akan bergerak sehinggalah dia akan ditanya tentang empat perkara.
tentang umurnya, bagaimana dihabiskan, tentang hartanya, dari mana dapat dan ke mana dihabiskan, tentang hidupnya. Jadi semua akan ditanya. Jadi ini yang menjadikan kita jujur dalam melaksanakan tanggungjawab. Bukan kerana takut manusia tanya sahaja, bukan tanggungjawab kepada rakyat sebagai contoh. Jadi pemimpin dipikir apa rakyat yang akan nilai dia. Ya, rakyat akan menilai, tetapi itu sekali, mungkin 5 tahun sekali. Tapi yang lebih besar adalah Tuhan akan tanya. Ini menjadikan pemimpin yang berpegang kepada agama akan lebih amanah. Ini nilai iman penting pada pemimpin. Kalau tidak ada iman, maka mungkin diberpegang kepada peraturan. Tapi kalau peraturan tu ada lompok, dia akan lepas. Banyak kita jumpa orang yang hebat barangkali namanya pada setengah golongan, tapi hakikatnya menyeleweng juga. Sebab tak ada iman tentang soalan akhirat. Yang kedua, kepercayaan kepada akhirat meyakinkan kita bahawa apapun peraturan atau susunan yang berlaku dalam dunia ini tidaklah akan kekal. Semuanya bergantian, semuanya berputar. Yang kekal hanyalah peraturan kekal dari Allah sampai dunia ini binasa, hancur. Ya, yang ada ini tidak akan kekal, akan musnah. Setelah kita mengalami hidup yang panjang, jatuh bangunnya tamadun, barangkali yang di akhir ini kita rasa panjang sikitlah umur tamadunnya banding yang dulu, kita rasa. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kemusnahan juga, sama ada kemusnahan kerana bencana alam ataupun kemusnahan kerana perbuatan manusia. Ala iklim yang berubah pada hari ini, kita tengok ada benda-benda yang tak dapat diramalkan oleh manusia. Adanya wabak penyakit yang teruk, pandemik yang melanda kita hari ini ataupun spesifiknya 2 tahun yang lalu itu, menjadikan orang yang beriman sedar bahawa yang di sini tak kekal. Kalau kita berharap yang di sini kekal, aman, sentosa, rupanya tidak. Sebab Allah Ta'ala jadikan tetap ada masalah, ada cubaan. Kita azan dulu. Ashhadu an la ilaha illallah.
dia orang yang beriman, manusia yang nak selamat, dia kena patuh kepada perintah Allah Ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan sambungan ayat tadi, tidak adalah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas dendam kepada orang-orang yang mujrim, yang jahat. Jadi iman itu akan menjadikan manusia lebih berhati-hati lagi, iman kepada akhirat. Lebih penjagaan oleh iman itu lebih kuat lagi daripada penjagaan oleh peraturan dan undang-undang manusia. Yang keempat, syurga untuk yang lebih berat amal baiknya dan neraka untuk yang lebih berat amal jahatnya, semuanya dilakukan dengan adil. Dan yang kelima, kepercayaan kepada hari akhirat memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Bukan orang yang hidup mewah dengan harta benda, yang gagah berani dan yang tercapai apa yang diinginkan. Bukan itu ukuran orang yang berjaya. Tapi selalu ukuran kita macam tu lah. Oh, dia sekarang dah berjaya lah. Rumah dah besar, ada kereta, ada kerja bagus. Ada. Kalau masa sekolah, belajar, fail, exam, oh gagal. Tak ada harapan. Padahal ada ruang lagi untuk dia berusaha lagi. Tapi bukan sekadar untuk mencari harta dan kemewahan. Dan bukan pula kerana seorang hidup susah, rumah gubuk dan menderita menjadi ukuran menyatakan orang itu celaka. Orang yang miskin, yang melarat, bukan tanda itu orang itu celaka. Ada dalam satu hadis dalam kitab Riyadhus Salihin disebut seorang perempuan menggendong anaknya yang masih bayi dan menyusu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang tangkas, tak kacak, naik kuda, nampak kaya mewah. Lalu dia kata, "Ya Allah, jadikanlah anak aku ni seperti dia." Tiba-tiba bayi yang sedang menyusu itu berhenti menyusu dan berkata-kata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Kemudian datang pula satu orang perempuan yang hamba, kulit hitam, sedang dipukul oleh tuan dia. Lalu perempuan ini kata, "Ya Allah, jangan jadikan anak aku ini macam dia." Tiba-tiba bayi itu berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Rupanya dalam lanjutan hadis itu disebut bahawa lelaki yang naik kuda dengan tangkas itu rupanya seorang yang zalim, yang menganiaya orang. Jadi bayi itu berdoa supaya tak mau jadi macam dia. Sedangkan perempuan yang sedang dipukul oleh orang itu, dia teraniaya. Dia dituduh dengan perkara yang dia tak buat. Jadi di sisi Allah, dia lebih baik. Ya, dalam hidup kita ni mungkin orang tuduh kita macam-macam. Kita jahat, kita buat itu ini tanpa dia buktikan apa-apa pun. Tapi kerana dia rajin tuduh kita, ditulis kat media sosial, oh ramai orang percaya pula. Tapi ukuran di sisi Allah Ta'ala bukan begitu. Baik itu bayi tadi kata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia yang kaya tadi, tapi jadikan aku seperti perempuan itu pula." Jadi ukuran bahagia bukan di sini, tapi di akhirat nanti. Prof. Samka ada cerita pasal memberi gambaran tentang bahagia. Oh, ditunjuk gambaran seorang lelaki yang ada rumah banglo besar bertingkat, kemudian dia duduk kat beranda rumah tu, duduk atas meja dan sedang minum kopi. Di bawah banglo tu, di bawah nama bawah bukit tu, ada sepasang suami isteri yang baru balik daripada menangkap ikan. Tangkap ikan bersama anak-anaknya yang masih kecil, nak balik rumah ni. Yang berada di yang bawa balik ikan tu, dia tengok
orang kaya ni duduk rumah besar tu dikata dalam hati, untungnya dia, bahagianya dia, dia sedang berehat-rehat, bersenang-senang. Yang kita ni baru nak balik rumah, baru nak pergi makan, belum masak lagi, letih ni dengan anak dia, isteri dia sekali. Tanpa dia mengetahui bahawa orang yang berada di atas beranda banglo itu melihat dia juga dan berkata dalam hatinya, dia kata, untung bahagianya orang itu, dia bersama dengan anak-anak dan isteri dia. Aku seorang-seorang ni, anak isteri aku tak ada. Anak dia kerja, isteri keluar awal kali kan, tinggal seorang kat rumah. Aku boleh minum air ni je, banyak pantang dah, makan-makan lain tak boleh. Dia orang tu makan ikan fresh, tangkap sendiri bersama keluarga. Jadi gambaran yang Prof. Hamka tu beri menunjukkan bahawa bahagianya bukan diukur dengan material dalam hidup dunia kita. Bahkan bila kita kaitkan dengan keimanan kepada akhirat, bahagia tu, bahagia berjaya tu bukan dengan ukuran yang kita lihat di dunia. Sebaliknya adalah dengan kejayaan di akhirat. Jadi orang yang bertakwa yang ada lima sifat tadi, beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan solat, mendermakan hartanya, percaya kepada kitab yang turun kepada Nabi Muhammad iaitu Al-Quran, yang kelima percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yang keenam yakin dengan akhirat, mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi beliau kaitkan dengan suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dia kata berjalan menempuh hidup di atas siratal mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan kerana dia sendiri yang memohonkannya pula, bertemu taufik dan hidayah sesuai kehendak diri dengan redha Allah, maka beroleh kejayaan yang sejati. Kejayaan yang sejati adalah dengan mengikut panduan daripada Allah, menempuh suatu jalan yang selalu terang benderang sebab pelitanya terpasang dalam hati sendiri, titik iman yang tidak pernah padam. Sebagai telah kita sebutkan di atas tadi, dari ayat 1 hingga ayat 5 adalah memperlakukan permohonan kita dalam suratul Fatihah. Makna yang kita mohon dalam surah Fatihah, petunjuk daripada Allah Ta'ala itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat yang awal, ayat 1 hingga 5 ni, itulah jalan lurus yang kita pohonkan. Habis ayat 5 ni, kita akan masuk ayat yang ke-6 tentang sifat orang kafir. 5 ayat tentang orang beriman atau orang bertakwa, nanti ayat 6 dan 7, 2 ayat tentang orang kafir, selepas itu ayat 8 sehingga beberapa belas ayat adalah cerita pula tentang sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita diberi bimbingan oleh Allah Ta'ala supaya dalam hidup kita ini kita dapat bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan kita memenuhi sifat-sifatnya, insyaAllah. Sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah SWT yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Kita tambah dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa abdihi, subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.